Oke, selamat siang dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan unboxing produk kita, USB hand mixer portable ya. Oke. Produk ini packagingnya akan seperti ini ya. Mereknya EB01 20 watt 5 volt. Oke. Nanti sebelum dikirim produk ini akan dibuka dulu dan dites ya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau tidak, karena kita akan ganti dengan yang lain. Oke, ini kita punya dua varian ya, varian pink dan varian berwarna toska atau hijau. Nah, ini kita yang pink dulu. Oke, produk ini isinya satu buah hand mixer, dua buah pengocok telur ya, atau makanan atau apalah. Oke. Dan satu buah kabel USB micro USB ya. Oke. Produk ini pinknya itu sangat elegan ya dan manis. Oke. Dan ini untuk choppernya terbuat dari gelas ya, bukan plastik, jadi hati-hati jika pecah. Oke. Terus chopper ini dilengkapi dengan 3 buah mata pisau stainless tentunya, anti karat, dan sangat tajam ya, jadi cocok untuk memotong-motong bawang, sayuran, jus atau buah atau apapun. Oke, tinggal penggunanya kita pasangkan, lalu kita pasang penutupnya, dan ini sebagai matanya masukin ya. Ini mudah sekali dibersihkan. Oke, setelah dipasang kita tekan power 2 kali ya. Oke, ini power pertama. Ini speed kedua, ini speed ketiga ya. Oke, tinggal matikan. Oke, di bawahnya juga sudah ada dudukan karetnya untuk tidak bergerak-gerak kalau motong atau grip pada saat permukaan yang licin. Oke, untuk memasang ininya, pengocok telurnya, cara cukup mudah. Tinggal dicopot putihnya, lalu kita pasangkan seperti ini aja, pasin di lubangnya ya, dan kita bisa mulai. Oke, cabut, tinggal cabut. Oke, ini untuk varian pinknya, dan kita juga punya varian hijaunya ya. Ini juga sangat bagus, hijaunya sangat lembut ya, seperti ini. Material cukup berat. Oke, sekian itu saja video review untuk USB hand mixer ini. Biasanya aku gunakan ini untuk membuat umpan pancing, tentunya tidak mengganggu mixer blender punya istri di dapur. Cukup sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.